Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Andi Komaris di segmen Belajar Bareng. Kali ini kita akan belajar membuat sebuah animasi gambar bergerak seperti ini dengan PowerPoint. Baiklah sahabat-sahabatku semuanya, langsung saja kita mulai belajar membuat sebuah animasi gambar bergerak menggunakan PowerPoint. Kebetulan sekali saya menggunakan versi 2013 ya. Untuk sahabat-sahabatku yang menggunakan versi yang lain, itu tidak masalah karena caranya pun akan sama. Baik, kita klik sekali. Lalu kita akan ditampilkan pada beranda utama seperti ini. Banyak sekali template-template yang bisa kita pakai. Namun kita ini saat ini belajar, kita menggunakan yang kosong dulu. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, langkah pertama tentu saja kita ubah backgroundnya supaya lebih menarik. Caranya gimana? Kita klik Insert, kita klik Picture, dan kita akan diarahkan pada file di mana kita menyimpan. Kebetulan saya menyimpannya di download. Nah, ini sekedar informasi ya sahabat-sahabatku semuanya. Sebelum kita membuat animasi ini, tentu saja kita harus menyiapkan dulu apa-apa yang akan kita pakai. Salah satunya adalah background. Terus, gambar-gambar yang bergerak. Format gambar bergerak ini formatnya menggunakan yang GIF. Jadi saya tadi mendownloadnya di sini. Nah, ini gambar animasi bergerak itu formatnya GIF. Jadi saya tulis saja GIF kupu-kupu misalnya. GIF kupu-kupu, banyak sekali pilihan di sini. GIF ya, seperti itu. Oke, baiklah kita klik atau kita insert background dulu. Nah, supaya lebih full tampilannya, kita geser. Seperti biasa, kita memperbesar memperkecil gambar itu. Ini hal yang biasa buat kita. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan animasi-animasi gambar yang format GIF tadi ke dalam lembar ini. Sebentar. Nah, caranya sama dengan tadi. Kita klik insert, kita pilih picture-nya. Misalnya saya memilih yang kupu-kupu dulu. Nah, ini kupu-kupu supaya lebih besar, agar lebih kelihatan, saya lebih besar dulu ya. Nah, segini sudah cukup. Saya letakkan di sini. Sebenarnya dimanapun boleh, tergantung selera. Nah, kalau hanya semacam ini, itu tampilannya itu hanya bergerak, tidak berjalan. Coba kita lihat di slideshow-nya. Nah, hanya ini, hanya bergerak di tempat, tidak berjalan ke depan seperti ini. Nah, bagaimana untuk membuat kupu-kupu ini bisa berjalan atau terbang sesuai dengan ya normalnya kupu-kupu lah. Caranya adalah, perhatikan, kita klik sekali di sini, lalu kita klik animasi, kita klik bagian ini, lalu kita scroll ke bawah, kita pilih yang ini, custom part. Sebenarnya pakai ini boleh, cuman kalau custom part ini enaknya apa, ini sesuai keinginan kita, nanti jalurnya, jalannya itu sesuai keinginan kita. Perhatikan, kita klik di sini ya, kita klik di sini, kita klik, lalu kita buat sebuah jalur. Nanti kupu-kupu ini akan terbang mengikuti jalur yang telah kita buat ini, misalnya seperti ini. Nah, muter-muter terus keluar, perhatikan. Nah, ini hasilnya. Tapi kok cepat seperti itu? Ya, kita bisa menyetengnya di sini. Ini tadi cepat karena 2 detik. Maka kita setting menjadi misalnya 15 ya, 15 detik. Nah, lalu ini kita ubah menjadi wait refresh supaya apa? Supaya nanti ketika slideshow tanpa kita klik langsung bergerak, langsung berjalan gitu. Langsung terbang. Perhatikan. Nah, ini kupu-kupu sudah mulai terbang. Terbangnya mengikuti arah yang kita buat tadi. Nah, itu caranya seperti itu. Perhatikan ini. Nah, keluar. Nah, begitu ya. Demikian juga untuk gambar-gambar yang lain, caranya juga sama. Nah, supaya ini ada kesan bahwa anak-anak itu tidak langsung ada di lahan ini, tidak ada di area ini, tapi kesannya itu muncul dari luar. Itu kita arahkan ke sini aja. Nah, kita letakkan di sini. Nah, jadi nanti anak ini akan muncul dari luar area. Dan yang terakhir kita masukkan yang gambar orang lari.
tangan yang agak kesini. Baiklah, kalau sudah kita atur semuanya seperti ini, kupu-kupu sudah kita atur jalannya, jalan terbangnya, anak-anak, orang lari, anak main bola, semuanya sudah kita atur, termasuk durasinya, maka kita bisa melihat hasil di slideshow-nya. Perhatikan. Nah, ini hasilnya. Asik bukan? Nah, seperti ini, dan ini semuanya tergantung kreativitas kita masing-masing, sehingga animasi ini akan semakin menarik untuk Bapak Ibu guru yang sedang melaksanakan pembelajaran, akan memancing motivasi siswa untuk semangat dalam belajar. Demikian, semoga bermanfaat. Dukung terus channel Andi Kumar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.